Kuatnya menghentak nada-nada tinggi membuat Ninda menjadi salah satu favorit dewan juri. Apakah malam ini Ninda kembali berhasil memukau juri dan penonton? Saat kamu nyanyi asal tahu aja ya, Dewi Sandra. Kenapa Kak Dewi? Kayak ribut sendiri gitu, baper ya. Berasanya ya. Terbawa perasaan atau kenapa Kak? Itu lagu, salah satu lagu favorit. Oh pantas. Salah satu lagu favorit ya. Dan emang dan keren ya. Bukan lagu muda loh itu. Iya. Betul, dan mungkin ada pengalaman masa lalu yang iya, iya. Bisa sharing gitu sampai akhirnya oh itu gitu. Berakhir. Kok ikut ke situ sih? Itu gak ikutan lah. Aduh. Maaf, itu maksudnya di Januari. Diterusin nama yang ini. Oke, tapi keren banget. Saya suka banget. Dinda bagus. Tadi kita berdua juga bilang ya, Bel ya. Suaranya luar biasa. Luar biasa banget. Nah, Kak Indra, ini benar-benar kebuktikan bahwa berhijab itu gak membatasi kita untuk beraktivitas. Betul. Dan ternyata Winda juga selain membacakan lantunan ayat suci Al-Quran dengan bagus sekali, dengan baik sekali. Dan dia juga menyanyi luar biasa. Keren. Dan kalau ngelihat finalis-finalis yang luar biasa, kita juga boleh panggil ke sini untuk bergabung kembali. Rusfa dan Sabrina boleh? Silahkan. Ya. Karena finalis-finalisnya keren, makanya Sunsilk Hijab Hunt ini jadi trending topic dunia nomor 3 sekarang. Wow, luar biasa. Trending topic worldwide loh. Iya, luar biasa. Keren. Di Indonesia nomor 2. Iya. Aduh, aku penasaran nih, pengen denger komentar dari 3 dewan juri.
3 D. Silakan Mbak Dian Pelangi. Oke. Buat ini komentar dulu ya, belum komentar pertanyaan. Komentar dulu okay. Dan setelah itu boleh pertanyaan. Oke, okay, buat Rusfa. Tadi modifikasi ya tariannya ya. Iya. Jadi benar. Dimodifikasi tarian apa tuh? Ada Aceh, terus Saman, Saman, Tortor, Bali sama modern. Oke, okay, jadi itu mix ya, modifikasi iya. Ya. Oke, okay, nah busananya sih aman sih menurut aku karena kan kamu pakai ininya sigernya Bali ya, terus kainnya batik gitu ya, jadi masih aman sih karena itu modifikasi. Tapi mungkin ya Rusfa Punten ini maaf leggingnya, leggingnya mungkin kalau kayak gitu kelihatannya kayak warna kulit sayang. Jadi mendingan pilih warna biru sekalian. Iya. Atau warna pink tua sekalian gitu. Iya. Jadi, atau putih mungkin ya, enggak ya? Putih bisa juga, ya, tapi lebih bright. Matching sama dalaman iya. Birunya tuh lebih kelihatan. Okay. Oh itu ada leggingnya. Siap, gitu. Iya, kalian gitu. Boleh langsung Madian. Berikan pertanyaan sekaligus. Oke, okay. Okay, buat Rusfa ya. Menurut Rusfa, apakah memakai hijab itu harus menunggu hidayah? Baiklah, terima kasih. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Menurut Rusfa, pemakai hijab itu tidak perlu menunggu hidayah. Kapan sih kita harus memakai hijab? Tidak. Tetapi itu harus kita bangkitkan, harus kita tanamkan dari dalam diri kita sendiri. Saya harus menjadi lebih baik dari sebelumnya. Saya harus bisa menciarkan cara berhijab, sifat yang positif, akhlak yang baik. Nah, salah satu kuncinya itu adalah dari diri sendiri. Seperti itu Mbak Dian, terima kasih. Terima kasih Rusfa. Terima kasih Mbak Dian. Ya, saya akan bicara langsung saja tanpa basa-basi. Mohon maaf kalau misalnya saya akan berbicara jujur. Terkadang jujur itu suka menyakitkan. Tapi menurut saya lebih suka penampilan Rusfa minggu yang lalu. Itu satu. Lalu kemudian untuk Sabrina. Boleh punya nagom sendiri, boleh punya gaya sendiri. Tapi jangan lupa tadi banyak sekali harokat yang terlalu panjang yang dilantunkan. Itu juga harus diperhatikan. Tajwidnya juga harus diperhatikan dan pada saat melafalkan hurufnya. Lalu untuk Ninda, satu hal yang ingin saya sampaikan. Menyanyi lagu ini memang bisa membawa emosi kita meledak-ledak. Jangan lupa pada saat kita juga menyanyi harus bisa mengontrol emosi. Oke. Okay. Itu aja dari saya. Siap. Pertanyaan untuk Sabrina. Ya. Apa pendapat Sabrina tentang hijab syar'i dan hijab modis? Oke, okay, terima kasih Mbak Desi atas pertanyaannya. Sabrina akan mencoba menjawab. Nah, hijab syar'i itu adalah hijab yang sesuai dengan ajaran agama Islam. Dia telah memenuhi segala hukum-hukum dalam ajaran Islam. Sedangkan hijab modis itu seperti hijab syar'i, tetapi dia lebih dimodifikasi. Mengapa? Agar terlihat lebih menarik. Jadi, kedua-duanya ini adalah hijab syar'i. Karena kalau bukan hijab, kalau tidak syar'i, itu bukan hijab namanya. Terima kasih. Baik, terima kasih untuk jawabannya. Teh Desi, terima kasih. Kita ke Dewi Sandra, silakan. Yang melarang karyawannya untuk memakai hijab yaitu perusahaan tersebut belum mengenal sepenuhnya arti tentang toleransi. Apalagi sifatnya dengan memaksa melalui peraturan menurut saya kurang etis dan sangat tidak layak. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam luar warahmatullahi biasa. Wabarakatuh. Kita berikan tepuk tangan untuk Rusfa, Sabrina dan juga Ninda. Iya, sekarang bisa minta dukungan untuk pemirsa yang ada di rumah, mungkin untuk keluarga atau teman. Silakan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada seluruh masyarakat Indonesia, terutama sekali masyarakat Kota Medan, masyarakat Aceh. Mohon dukung Rusfa dengan cara ketik hijab spasi Rusfa RUSFA kirim ke 93458. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan Sabrina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sabrina Cindy Azhari Pasaribu, perwakilan Medan. Saya mohon doa dan dukungan dari seluruh masyarakat Indonesia, khususnya masyarakat Nanggro Aceh Darussalam, yaitu Kota Banda Aceh, masyarakat Tapanuli Tengah, khususnya Sorkam, Sibolga, Pandan, dan Pahieme, masyarakat Palembang, dan khususnya masyarakat Kota Medan, yaitu Universitas Sumatera Utara, dan tempat Sabrina mengaji, yaitu LPTQ Bitik Soman. Sabrina mohon dukungannya dengan cara ketik Sabrina, spasi hijab, kirim ke 93458. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
kepada seluruh masyarakat Lombok, Nusa Tenggara Barat, keluarga yang ada di Bali, Makassar, Sulawesi, Kalimantan, dan juga Sumatera, mohon dukungan dan doanya untuk saya ketik hijab, spasi Ninda, N-I-N-D-A, kirim ke 93458, matur tampi asih, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ayo. Jadi hijab baru nama ya, Sabrina tadi agak kebalik sedikit, tapi gak apa-apa. Kita ingatkan juga bahwa votingnya tidak lama lagi akan kita tutup nih Bella, jadi dukung sebanyak-banyaknya finalis favorit Anda, kirimkan SMS sebanyak-banyaknya, karena nanti kita akan mengetahui siapakah yang keluar sebagai pemenang tentunya ya. Dan jangan kemana-mana, karena setelah ini akan ada duet yang luar biasa dari Marcel dan Ike Nurjana. Tetap di malam Grand Final Sanzio Hijab Hunt 2015. Saya sekarang ada di Discovery Hotel. Saya akan melaksanakan karantina finalis Sanzio Hijab Hunt 2015. Otomatis bahagia banget, gak nyangka. Nah, di sini kita belajar gimana caranya menjadi YouTubers yang oke. Kalau cinta sudah itu apa yang dilakukan oleh Detikcom, saya kira ini ada satu ajang yang sangat bagus dan perlu kami apresiasi.